Berikut ini adalah pengujian inverter saya pakai 2000 watt 48 volt lengkap dengan LVD digital sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung aja kita uji di sini. Untuk langkah pertama, saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Oke, ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menunjukkan untuk settingan dari LVD digital ini. Di sini untuk S1 sudah saya setting di 42,5 volt, kemudian untuk S2-nya sudah saya setting di 48,5 volt. Ya, langsung aja kita uji menggunakan adaptor dengan menurunkan tegangan untuk settingan S1 atau batas bawah dari inverter. Oke, di sini setelah saya turunkan tegangan otomatis inverter proteksi off nya, kemudian saya akan naikkan tegangan untuk settingan S2 atau inverter ini pertama kali hidup. Oke, di sini setelah saya naikkan tegangan otomatis inverter kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan lakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini, kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Oke, sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan hubungkan inverter ini ke baterai terlebih dahulu. Oke, inverter sudah terhubung ke baterai, langsung aja kita lakukan uji beban. Oke, di sini setelah saya bebani ya, terbatas sampai sekitar 1400 watt lebih ya, kemudian saya tambah beban lagi, terbatas sampai sekitaran 2000 watt lebih ya, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt, terbatas sampai 2100 watt lebih, kemudian saya tambah beban lagi, terbatas sampai 2200 watt lebih ya, kemudian saya tambah sekitaran 100 watt. Oke, di sini di posisi 2300 watt lebih, ini dia proteksi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Oke, ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.